Ian hari ini sudah sarapan belum? Jangan sampai lupa sarapan lah, sebab sarapan itu penting buat tubuh kita. Kadagasan kesehatan aja, energi pagi perlu supaya semangat bekerja sepanjang hari. Bagi kami, warga kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sarapan wajib hukumnya. Karena alasan tadi, lawan alasan lainnya. Salah satunya, gesan memulai hari dengan silaturahmi. Makanya kami senang sarapan di warung. Sampai-sampai jadi tradisi mewarung. Atau tradisi masyarakat kandangan sarapan di warung. Jadi jangan heran amun pian lihat di sini banyak warung-warung makan dan selalu ramai sekali amun di pagi hari. Pilihan sarapannya ada banyak. Mulai dari macam-macam wadai sampai aneka pilihan nasi bungkus. Warungnya juga macam-macam. Ada yang di pinggir jalan, ada juga yang modelnya di muka rumah. Muarung biasanya berlangsung pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Tradisi muarung berawal dari kebiasaan masyarakat di desa kami. Sebelum ke ladang, para petani biasanya mampir sarapan di warung supaya kada merepotakan orang rumah jar. Sambil itu tadi, silaturahmi juga lawan berbagi informasi. Sampai sekarang tradisi ini terus ada, bahkan berkembang di berbagai wilayah kandangan. Hendak inya petani kah, anak sekolah kah, begawi di kantoran kah, mun pagi-pagi kada suah kada ingat tupang singgah di warung gesan sarapan. Ulun gin kah itu, sebelum beraktivitas ulun mampir dulu ke warung sagan sarapan. Iya, kita belum kenalan lah. Ngaran ulun Muhammad Amrullah Nugraha. Panggil aja ulun Nunu, supaya lebih akrab nih. Begini-begini, ulun ini duta wisata kandangan tahun 2009. Kiawannya Nanang Kandangan, Han. Nah ini, salah satu menu khas dan wajib dirasai amun pian mewarung. Ketupat kandangan. Ketupatnya berkuah santan lawan lauk iwak haruan. Makan ketupat kandangan kada pakai sendok pang, tapi kayak ini nah. Tekstur ketupat kandangan kada lembek, kada mudah hancur. Jadi amun diremas kada gampang hancur, lalu berubah seperti nasi. Cara kayak ini sudah jadi kebiasaan dari zaman nenek moyang kami. Nenek moyang kami mengadaptasi kebiasaan ini dari Rasulullah yang juga selalu makan pakai tangan. Selain itu, sensasinya lebih mantap, pang juga. Ah, dijaminlah sudah ketupat ini sedap. Makannya mantap, suasananya akrab, membuat warung ketupat kandangan selalu ramai. Yang makan kada hanya orang kandangan, tapi juga dari berbagai daerah nang lagi singgah. Nah, makannya sudah. Ulun tujuk akan naik pulang cara mulah ketupatnya nang nyaman tadi. Kunci tekstur khas ketupat kada lain dari berasnya. Kami hanya pakai beras lokal Kalimantan Selatan. Amun pakai beras daerah lain, lain juga kena hasilnya.
Itu ketupatnya. Nah, amun rahasia di balik kelezatan iwak haruan, ini dia. Iwaknya pilihan spesial. Makanya iwak ini dulu merupakan makanan khusus orang berkelas. Harganya dulu mahal. Namun sekarang siapa aja kau makan. Karena iwaknya sudah tersedia banyak. Bumbu iwak haruan sederhana aja. Cabai kering, kunyit lawan garam. Cara masaknya lawan diasap. Bibi-bibi atau acir ulun bilang, cara nangka ini pang, nang mulai iwak ada gosong. Lawan bumbunya lebih meresap jar, sampai ke bagian dalam iwak. Dimasak 20 menit aja, iwak haruannya matang udah. Oh ya, yang membuat iwak haruan tuh rasanya sedap karena iwaknya segar. Ulun tunjukkan juga nah caranya. Orang sini punya cara tersendiri juga buat memancing iwak ini. Bisa dikatakan unik karena pakai bantuan itik. Begini caranya. Tugas itik kecil mengganggu iwak haruan. Iwak haruan ini punya sifat berkelompok dalam satu wilayah. Istilahnya teritorial kayak itu nah. Jadi kehadiran itik akan mereka anggap mengganggu. Oh, nyakat ujung menyambar kayak itik lah. Ketika haruan hendak mengusir itik, itulah saat yang tepat untuk kita pancing iwak dengan umpan. Dapat tam iwaknya. Hulu Sungai Selatan, kampung halaman ulun, adalah salah satu kabupaten tertua di Kalimantan Selatan. Menuju ke sini, waktu tempuhnya sekitar 4 jam naik mobil dari Banjarmasin. Kalau pian hendak menuju beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dari Banjarmasin atau sebaliknya, sudah pastilah pian lewat kampung ulun. Makanya Hulu Sungai Selatan terkenal sebagai kota transit. Tapi kalau kesini, pian jangan hanya transit aja lah, atau lewat aja, singgahlah setumat, karena banyak yang bisa dinikmati di sini. Apalagi saat musim hujan, kayak sekarang ini, banyak benar tersaji buah hutan khas pedalaman Kalimantan. Ada buah kapul, kuranji, ramania, lawan buah favorit ulun, buah kasturi. Aromanya harum, bentuknya mirip mangga, tapi ukurannya lebih kecil. Rasanya juga hampir serupa lawan mangga, tapi kasturi lebih manis, segar ha pulang. Ada cukup pang pian makan satu, pasti pian hendak tambah lagi-lagi, sampai kekanyangan han. Itu lewat, kemarin tadi banyak, jangka bulan yang tahun baru tadi, banyak sih, Nek. Kada perlu khawatir. Buah ini kada mahal, pang. Saat musimnya seperti ini, harga kasturi sekitar Rp15.000 aja per kilonya. Kasturi ini salah satu tanaman endemik khas Kalimantan Selatan. Jadi, kada bisa pian temukan kasturi ini di luar Kalimantan Selatan.
Nah, salah satu daerah penghasilnya ya Kampung Ulu Nipang sudah. Kalau aslinya tanaman kasturi adanya di hutan, sempat dinyatakan punah, tapi warga berhasil kembali melestarikan dengan membudidayakan. Hasilnya kasturi bisa Ulu nikmati sampai dengan saat ini. Juga mudahan tentunya sampai nanti-nanti. Selain buah, di Kampung Ulun juga tumbuh macam-macam tanaman lainnya. Tanaman digunakan membuat bermacam-macam kebutuhan, termasuk keranjang, tas, dan lain-lainnya. Bahan dasarnya apa? Ini dia, dari enceng gondok. Kami menyebutnya ilung. Supaya hasilnya bagus, kuat, dan tahan lama, ilung harus dijemur dulu selama seminggu sampai benar-benar kering. Kadang langsung dianyam. Sering juga dipipihkan dulu dengan gilingan seperti ini. Tergantung ilungnya hendak dibuat mau jadi apa. Acil-acil inilah yang menganyam dan membuat ilung jadi berbagai macam benda. Mahir sekali kan mereka, sebentar saja jadi. Awalnya sekedar untuk digunakan sendiri, sekarang hasil kerajinan tangan acil-acil ini juga sudah jadi buah tangan khas Kalimantan Selatan. Harganya mulai puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Dari usaha membuat sendiri barang kebutuhan sehari-hari, sambil memanfaatkan tanaman yang sering dianggap sebagai hama, sekarang kerajinan ilung justru jadi rejeki, juga jadi kebanggaan tersendiri warga kampung kami. Seperti sebelumnya Ulun sudah sedikit cerita, berdasarkan sejarah, Kampung Ulun ini dulunya adalah ibu kota dari kerajaan pertama di Kalimantan Selatan, sebelum ibu kota kerajaan dipindahkan ke Banjarmasin, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Banjarmasin. Namanya Negara Dipa. Nah, salah satunya kehebatan orang Negara Dipa sejak dulu kala adalah membuat senjata. Sampai sekarang, keahlian ini dipertahankan dan terus diturunkan. Olah apa, Pian? Bikin mandau, Mas. Caranya masih sama, tradisional. Senjata yang dibuat macam-macam, mulai alat tajam untuk keperluan sehari-hari, seperti pisau, parang, dan sebagainya,
juga senjata tradisi khas suku Dayak, Mandau. Dulu Mandau hanya dibuat untuk dipakai maju berperang. Sekarang, sebagian besar Mandau dibuat untuk buah tangan alias kenang-kenangan. Ada satu lagi kenang-kenangan dari Kampung Ulun, tapi yang ini tidak bisa dibawa pulang, yaitu pengalaman naik lanting atau rakit bambu. Sensasi ini sudah jadi wisata yang banyak dicari. Kami biasa menyebutnya bambu rafting. Lanting adalah alat transportasi suku Dayak Meratus. Warga andalkan lanting untuk berbagai keperluan, termasuk mengirimkan bambu sebagai bahan baku dengan cara dihanyutkan lewat sungai. Dari kebiasaan ini, masyarakat kemudian mengembangkannya sebagai atraksi wisata. Idenya berhasil. Pian lihat kan, peminatnya banyak. Jadi cara alternatif menikmati pemandangan bagi para pendatang. Sebaliknya bagi warga. Jadi satu lagi sumber pemasukan. Tidak akan bosan. Karena sambil 4 jam berakit-rakit di sungai, Bian bisa menikmati pemandangan alam yang menawan di sepanjang tepian. Masih banyak lain yang belum Ulun ceritakan. Kedah habis-habisnya nanti kalau Ulun berkisah bisa seharian tupang. Jadi baiknya sudahlah pian datang, kemudian lihat seorang kampung halaman yang sangat Ulun banggakan, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Indonesia, bagus.